Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syarif Fahim. Saya asal daripada Abipul ya. Umur saya 42 tahun tahun ni dan merupakan siswa sekolah Sains Pembangunan Manusia daripada Universiti Putra Malaysia. Pun hidroponik Abi Agro ni. Tanya kita tanam raw melon atas tanah kurang setengah reluk. Kapasiti masa tu ada 1000 polybag. Kemudian sekarang ni kita beralih kepada tanaman hidroponik jusairan daun 5000 pot, sistem hidroponik 5000 pokok lah. Kemudian sekarang ni kita ada buat sedikit romelet dan akan ada lagi beberapa jenis tanaman lain lah. Dekat sini kita buat, orang ramai boleh datang dan petik sendiri sayuran tu. Kita akan bagi bekas, dia akan datang, dia pilih sendiri sayuran mana yang dia nak. Lepas tu kita akan timbang konsep lain dia. Kalau macam dekat Cameron Highland, kita petik strawberry. Tapi dekat sini, kita petik sayuran hidroponik. Kita bermula pada hujung tahun 2019. Sekarang ni baru kita tambah, nak tambah sayuran-sayuran lain. Antara sayuran yang kita rancang untuk tanam daripada sawi, bendi, terung, kucai, yang jenis sayuran yang untuk masakan lah. Untuk sawi ni tempoh untuk kita harvest daripada semai, kita buat semaian lebih kurang 10 hari. Kemudian kita pindahkan kepada set hidroponik lebih kurang 35 hari ke 40 hari di atas dalam set hidroponik tu lah. Peringkat 35 ke 40 hari tu kita dah boleh berhasil. Kalau dekat sini boleh kita terkenal dengan suhu yang tinggi lah. Jadi yang tu cabaran utama kami awal tahun 2020. Kemarau tu pokok yang kami tanam suhu dalam sistem 37 darjah Celsius. Bila suhu terlalu tinggi, anak pokok dia tak boleh naik. Misalnya kita rebut akar pokok, suhu dia tinggi, pokok dia tak boleh naik, pokok tu dia mati. Yang tu cabaran suhu lah. Di Perlin, serangga perosok macam afid, ulat. Sebab sayuran memang apa, ulat suka apa kan. Jadi yang tu kita cuba kawal, kita pasang net di keseluruhan kebun. Alhamdulillah yang tu banyak membantu lah. Dekat sini disebabkan kita dah pasang net di keliling kebun, serangga perosok tu dia berkurang. Kami gunakan kaulan serangga organik. Memadai kami guna kaulan serangga organik, serangga dah boleh kita kawal dalam sistem hidroponik kita. Kami juga buat khusus di Abi Agro, ada juga ambil pelajar-pelajar intern daripada Institut Pengajian. Ada juga kami dijemput untuk berkongsi teknik tanaman hidroponik dengan agensi-agensi kerajaan dan juga sekolah. Asalnya daripada tanaman, kami cuba convert kepada ecotourism. Bukan sekadar hanya kita jual hasil daripada sayuran, kita juga boleh terima orang untuk datang ke kebun belajar tentang hidroponik. Kami dapat berkongsi ilmu hidroponik dengan orang lain. Yang tu bagi saya satu kejayaan lah. Sebab dekat Perlis ni kita terkenal dengan suhu panas. Suhu panas agak memberi kesan kepada sistem hidroponik. Tapi alhamdulillah kami berjaya tanam hidroponik yang skala, tak bukan skala ladang tapi agak besar juga. Waktu PKP ni alhamdulillah macam sayuran memang kita sebelum ni pun kita ada tolak dekat kedai, ada jual dekat kedai, tolak dekat rumah, kedai-kedai di jalan kan. Baru-baru ni kita cuma buka orang untuk datang petik sendiri dekat kebun. Alhamdulillah nampak memerasakan orang dapat terima datang sendiri petik sayur sendiri dekat kebun.
sebelum ni saya tulis buku berkenaan dengan kaedah berkebun di rumah tanam dalam pasu. Saya tulis dengan founder kebun bandar. Kemudian ni saya dalam proses untuk menyiapkan e-book teknik tanaman hidroponik. Sebab kita fokus pada hidroponik kat sini. Jadi matlamatnya supaya lebih ramai lagi orang dapat ilmu hidroponik dan boleh tanam sendiri hidroponik dekat rumah. Hidroponik ni dia tak perlukan ruang yang besar. Kita tanam di tepi rumah pun dah boleh dah. Tak terbeban dengan nak beli sistem hidroponik yang mahal-mahal. Kita boleh saja buat sistem hidroponik ni guna barang-barang terbuang macam botol, kas, pot yang boleh menakung air. Perancangan saya selain daripada kebun ni, apa yang kami dah buat dah sekarang, saya cadang untuk meluaskan lagi kami punya perkongsian. Kami nak memperkenalkan kebun ni dan menarik lebih ramai lagi orang untuk datang petik hasil sendiri dan ilmu hidroponik dapat disebarkan kepada lebih ramai lagi orang. Itu perancangan.